Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang menyediakan pelayanan obstetri nasional emergency comprehensive atau PONEC diperuntukkan menangani pasien ibu hamil yang memerlukan persalinan dalam kondisi gawat darurat. Layanan PONEC merupakan salah satu upaya penting dalam mendukung kesehatan ibu dan anak, serta berkontribusi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Karena kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan menjadi prioritas pelayanan kesehatan. Pelaksana tugas Direktur RSUD Kuala Pembuang, Dr. Ali Wardana mengatakan, pelayanan obstetri dan neonatal regional merupakan upaya penyediaan pelayanan bagi ibu dan bayi baru lahir secara terpadu. Dengan bentuk pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif selama 24 jam di rumah sakit, layanan ini memastikan masyarakat dapat mengakses perawatan darurat saat dibutuhkan. Menurutnya, untuk kemudahan akses masyarakat juga dapat menghubungi kontak layanan PONEC melalui nomor telepon WA di nomor 0821-1998-4811. Adanya layanan ini, RSUD Kuala Pembuang berkomitmen untuk memberikan perawatan yang berkualitas dan responsif bagi ibu hamil serta bayi baru lahir, terutama dalam situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Dr. Ali menambahkan, PONEC di RSUD Kuala Pembuang dilengkapi dengan fasilitas dan tenaga medis yang kompeten untuk menangani berbagai kondisi darurat obstetri dan neonatal. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan. Tim Liputan Seruyan TV.